persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara Jesus Christ is son. Saudaranya meninggal ketika dia telah lahir di dulu, dan Tuhan memilih Riantiano untuk menjalankan misinya. Jadilah orang baik. Hari ini adalah hari yang sangat indah bagi saya sebagai sahabat. Riantiano, pemuda yang sangat sederhana dengan aksen Cirebon yang sangat kental, dia memperkenalkan diri pada saya dan teman-temannya di Akademi Teater Nasional Indonesia di tahun 1967. Perkenalkan, nama saya Riantiano. Pemuda itu tampangnya sangat sederhana, senyum, dan ternyata setelah saya setahun dua tahun bersama dia, dia memang baik dalam kehidupan, tidak hanya di atas panggung. Riantiano adalah orang yang paling menghindari konflik. Segala sesuatunya diselesaikan dengan kata yowis lah, masa tak bisa diselesaikan. Itu Riantiano dengan gaya Cirebonnya. Riantiano telah memberikan semacam pelajaran bagi kita. Dia telah memilih jalannya sebagai seniman. Emang lo tahu seniman itu apa, no? Seniman itu, kata orang pintar, dia itu tidak boleh hanya mengerti dan memahami hidup. Mengerti dan memahami hidup itu ya seluruh intelektual Indonesia bisa dan sanggup. Tetapi seniman, perbedaannya, dia tidak boleh
hanya sampai pada wacana. Dia tugasnya mencipta. Ini yang terberat bagi orang yang hidup memilih seperti Rian Piano yang sangat sederhana dan sangat baik. Karena tidak lebih dan tidak kurang. Mengapa kita mendengungkan kebaikan hari ini, kebersamaan hari ini? Karena kalau boleh ditiru, orang itu Sinan Jurnono. Dia teman tidur saya selama 2 tahun. Dan kalau dia lupa naruh makanan, pasti saya habisi. Tapi kalau saya naruh makanan, kok sampai pagi nggak diganggu? Ini sebuah tanda-tanda. Dia tidak hanya bicara soal kebersamaan. Dia tidak hanya bicara tentang kebersamaan. Rian Piano, orang yang mampu mencontohkan secara mendasar aja sebelum dia jadi seniman besar. Hari ini seniman besar itu telah pergi, dan aku lihat teman-teman semua meneteskan air mata. Nano pasti senang karena itu tanda cinta, tapi sekaligus dia sedih. Bisa gak sih kasih sayangmu itu kamu jadikan satu dalam urat nadi. Ya terkoma, tugasmu mencipta. Tugasmu mencipta. Tugasmu mencipta. Nano boleh pergi. Ini hanya dasar. Tapi pemikiran besar yang tiang seharusnya tetap bertahan dalam jiwa. Rangga, teruskan. Tanpa sayang, jika juga gagah, karena aku temani kamu untuk kita sama-sama tetap mencipta. Kita bukan pewacana, kita mencipta. Untuk itu, dia berikan sebuah pengertian pada saya. Dia itu kalau di antara teman-temannya satu generasi, sepertinya yang punya memiliki bakat jadi seniman itu Rian Piano. Karena saya lebih mirip preman, tukang berasal, banyak sering cari gara-gara, boycaroring karena dia menadu, banyak umum, seperti itu, banyak sekali yang penting, makan. Nano ini sangat berbeda. Cuma kita menghentikan Nano hanya setiap hari Rabu. Karena di sanggar kami, ketika kami bersama-sama, kami harus wajib masak. Giliran masak. Tiap hari Rabu kita mencari warung lain karena giliran Nano yang masak. Makanannya sangat tidak enak karena semuanya dicampur kecap. Apapun kecap. Tapi karena tadi diingatkan kebersamaan, kebas everything. Makanlah kita walaupun dengan kalah. Inilah dia. Dan dia berikan batas ketika dia menikah dengan Rati. Dia punya ide, aku akan bikin komunitas teater, mas. Apa? Jenengi koma. Koma ya apa? Koma ini mau mati begitu? Bukan. Koma itu artinya sikri. Belum berhenti. Tetapi dia juga tahu perhentiannya. Nah perhentiannya itu namanya batu Wesna. Nah puisi saduran Khalil Anwar itu berjudul Wesna, dan itulah modal dia merayu Ratna Majid. Ratna Majid itu kalau Nano sudah bicara itu dengan gayanya yang luar biasa itu, hilanglah pemuda-pemuda lain yang juga mencintai dia. Masalahnya gak laku aku. Dia milih pemuda pendiam itu, tetapi dia pemilih yang terbaik. Dan dengan saya pasti hidupnya besar. Tapi dengan Nano Ratna kelihatannya luar biasa. Dan untuk si bandel selamat ini, dia kasih peringatan.
Matt, gua mau mati tanggal 20. Tapi gua nanti diantar ke pengapangan, ke pemakaman tanggal 21 Januari tetap tepat hari ulang tahun saya. Jadi hari ini saya berulang tahun dan saya berada di samping sahabat saya yang baik. Dan ini anugerah bagi saya. Kalau pengen tahu apa arti dan isi puisi Westa, saya akan berbagi. Inilah kata-kata romantis dari Norbertus Riantiano untuk saya tahu. Dulunya nggak tahu. Saya pikir ini buat kita semua. Ternyata hanya untuk aku. Jiwa di dunia yang hilang jiwa. Jiwa sayang kenangan padamu adalah derita di sisi bayangan yang bikin tinjauan betul. Angin yang bangkit ketika senja mengingatkanku musim gugur akan tiba. Aku cemas akan kehilangan kau. Aku cemas pada kecemasan di batu penghabisan Kuweska, di batas terakhir dari kebanggaan kita. Kenanglah sayang dengan mesra, kau kubayangkan di sisiku ada. Dan jika untung malam menghamparkan aku dalam kuburan dangkal, ingatlah sebisamu segala yang indah dan cintaku yang kekal. Itulah makna koma. Ada batasan, tapi tergantung seberapa jauh kita bisa mengimplementasikan bahwa kita adalah pencipta. Jadi koma, kalian tidak boleh berhenti. Amin. Aku mau dengar. Jadi koma, kalian tidak boleh berhenti. Oke. Oke. Di depan Nano kita berjanji. Untuk itu saya ingin secara romantis mengajak saudara untuk mengenal beliau. Lagu ini sering saya nyanyikan bersama dia ketika kita mengenang orang-orang yang sudah pergi. Saudara-saudara semua tahu lagu ini. Ku nyanyikan lagu untukmu, lagu senandung rindu, lagu kenangan masa lalu. Sewaktu kau masih di sampingku, lagu yang takkan ku lupakan. Setiap waktu akan ku nyanyikan lagu senang rindu. Rasa engkau menemani segala ya. Serasa engkau menemani. Sekali lagi. Serasa engkau menemani. Menyanyikan lagu ini. Selamat jalan, Nok. Jangan khawatir. Istri Mutabah, anak-anak Mutabah, seluruh anak buahmu berjanji. Mari kita menjaga semangat mencipta yang baik. Aku Selamat Rahajo, di sini ada Mas Lukman, di sini ada Eros, di sini ada Embi, di sini ada banyak lagi yang saya tidak lihat. Tetapi mereka adalah kawan-kawan sejati di Antiano yang hari ini berada di sini untuk mengantarkan kepergiannya. Selamat jalan orang baik, selamat jalan orang baik, selamat jalan orang baik. Allah Tuhan Yang Maha Esa, aku bersaksi. Dan mari kita bersaksi bahwa sebenarnya Riantiano orang baik.
baik. Bahwa sebenarnya Rian Tiarno orang baik. Baik. Bahwa sebenarnya Rian Tiarno orang baik. Baik. Semoga doa kita ini meringankan langkah beliau menuju Sang Pencipta. Amin. 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 Ya Rabbul Alamin. Haleluya. Pesan. Selamat. 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 Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bisa langsung ke kendaraan biar cepat. Iya, ya, yang lain masuk mobil aja, yuk. Iya, kita telah kehilangan hari ini seorang artis nasional. Dia telah mementaskan 225 produksi. Dia adalah orang yang pertama di Indonesia ini yang menyelenggarakan pertunjukan sampai lebih dari satu bulan. Tidak seorang pun yang bisa melakukannya di Indonesia. Barangkali masih lama kita akan mencari orang yang bisa seperti dia ini. Orang ini adalah kehilangan besar buat kita karena dia telah membuka pasar teater Indonesia yang harus kita kembangkan. Kita sedih dan ingin sekali menangis, tapi lebih daripada itu, yang harus kita kerjakan adalah mewarisi keberingasan kerjanya untuk terus bekerja, untuk terus menatap ke depan dan bekerja seperti dia. Dan yang sangat mengharukan saya adalah ketika kata-kata terakhir dia, ketika mendengarkan bahwa dia harus pulang, dia mengatakan dengan muka yang tabah dan kata-kata yang sangat bijak bahwa mungkin kerjaanku sudah rampung, katanya. Bukan, kita harus meneruskannya. Saya bangga. Kita bangga kita memiliki seorang aset nasional seperti ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan semoga keluarganya tabah dan anak-anaknya Rangga meneruskan semua ini. Selamat jalan, Nano. Aset nasional buah hati kita semuanya. Rest in peace. Saya juga melihat Pak Desentot. Saya temannya Mas Nano dan Mbak Ratna. Saya hanya bisa mengatakan selamat jalan, Mas Nano. Dia sudah menuntun kita ke sesuatu yang tidak bisa dikerjakan orang lain. Pengalaman-pengalaman yang lalu semoga dapat bisa dapat kita teruskan lagi. Cita-citanya juga akan bisa diteruskan lagi oleh seanak dan cucu-cucunya. Sekali lagi, Mas Nano, selamat jalan, Mas. Anda meninggalkan sesuatu yang tidak mungkin ada yang menggantikan. Mas, selamat jalan, Mas. Selamat jalan. Terima kasih. Thank you.
Damai sejahtera Allah yang mengatas di kaki bawah lagi terus mentok. Foto mana nih sih yang kecil, foto yang di meja. Siapa? Taruh di situ. Kudian. Hah? Kudian. Yang foto itu yang di meja. Oh, nggak tahu. Taruh di situ. Tata saya tampil. Hah? Di pegang gagah tadi. Di belakang. Foto. Di belakang Fana, belakang Fana. Ah, tinggal. Lagi ke bawah dikit. Lagi, lagi, ke kiri lagi, kiri, 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 iya, oke. Sorry, sorry. Mas Rangga akan menyampaikan satu dua kata. Ucapan belasungkawa lewat media sosial, mengirimkan doa dari tempat jauh, ada juga yang datang dari tempat jauh. Merasakan itu semua, kami melihat bahwa ayah kami tercinta ini bukan hanya milik kami, tapi juga menjadi milik banyak orang, begitu banyak orang. Telah menjadi bagian dari perjalanan hidup banyak orang. Jadi saya mewakili Pak Nano dan keluarga besar ingin mengucapkan terima kasih sudah menghiasi perjalanan hidup bapak saya, pada semua sahabat, keluarga, dan bahkan penonton teater Koma ada yang datang kemarin juga. Semoga curahan cinta kita, curahan doa kita melancarkan perjalanan beliau menuju ke tempat yang lebih damai. Amin. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada sampai